Selamat datang di channel Valen Service. Kali ini kita kedatangan TV lumayan besar ya, 32 in. Yang mereknya itu adalah LG. Kita cek serinya. Serinya adalah 32LB550A. Sudah LED ya. Jadi kita cek, kata pemiliknya ini ada suara tapi tidak ada gambar ya. Jadi kita pastikan dulu. Tanyakan stop kontaknya. Lampu indikator sudah menyala. Jadi kita nyalakan. Nah, sudah mati, sudah kedip-kedip ya. Kita tunggu. Nah, ini benar ya. Ada suaranya tapi tidak ada gambar. Kita ganti coba. Nah ya benar, ada suara tapi tidak ada gambar. Nah kali ini kita akan memperbaiki TV ini ya. Yang kerusakannya tidak ada gambar tapi hanya ada suara saja. Jika kalian ingin tahu bagaimana cara memperbaiki TV LG ini, simak baik-baik videonya ya. Nah ini kaki-kakinya udah kita lepas, tinggal kita buka covernya ya. Kita mulai dari baut sini. Nah ini soketnya kita lepas ya. Ini soket tombol analog. Kita pisahkan. Buatnya kita geser biar tidak mengganggu. Sekarang kita buka covernya. Nah ini kita angkat seperti ini ya. Seperti ini. Kita singkirkan. Perhatikan, ini sisi power supply, ini soket backlight, ini kabel yang ke motherboard ya. Ini motherboardnya, ini speakernya, ini PCB panel ya. Sini PCB panel, ini speaker satunya lagi. Nah, jadi kita akan mengecek setrumnya ini ya. Setrumnya backlight, senang kerusakannya gara-gara tidak ada gambar ya. Jadi kita cek dulu setrumnya. Kita mulai cek arus backlight. Siapkan stop kontaknya dulu. Kabel power kita pasang seperti ini. Stop kontak ya. Siapkan. Setelah itu ini ya. Saklar analog kita pasang juga. Seperti ini. Mulai kita colok ya. Sebelumnya itu kita siapkan avometer di voltase DC ya. Sini DC di 1000. Nyalakan. Setelah itu persiapkan alat ini ya, buat ngecek tegangan di sebelah sini. Di sini ada dua kaki, bebas kalian mau pasang di mana saja. Ikutin kabelnya ya. Nah ini lampu indikatornya kedip-kedip dan tegangannya ada ya, 140 tegangan awal. Kita tunggu sebentar. Sorry, geser. Kita pasang lagi. Nah ini udah ya. Tegangan akhir adalah 120. Berarti ada ya arusnya ya. Berarti ini udah fix backlightnya yang rusak. Jadi kita siap-siap untuk membongkar ini. Bongkar ini ya. Kita mulai ya. Pertama kita bongkar speakernya dulu. Soalnya akan mengganggu ya.
kita pindahkan. Nah, setelah itu yang perlu kita bongkar adalah baut ini, baut sekeliling ini ya, sekeliling frame, dengan menggunakan obeng kecil seperti ini. Kita mulai. Nah, baut-baut sudah saya lepas semuanya ya. Kita lepasin dulu kabel fleksibelnya dulu, soket yang ini ya. Nah, setelah itu kita buka ini platnya. Plat pelindungnya ya, kita pindahkan. Nah, ini PCB panel. Nanti kita lepas. Tapi kita balik dulu TV-nya ya. Nah, sudah kita balik. Jadi kita lepas frame-nya ini. Frame ini ya, kita lepas. Seperti ini, kita lepas ya. Kita pindahkan. Nah, ini adalah panelnya ya. Ini panelnya, kita lepas dulu dari dudukannya. Hati-hati ya, jangan sampai rusak. Nah, ini seperti ini ya, udah lepas ya. Sekarang kita lepas panelnya. Pelan-pelan ya mengangkatnya ya, soalnya ini kaca, jadi rawan pecah. Apalagi posisinya ini mahal banget ya panelnya. Jadi harus hati-hati sekali. Nah, seperti ini. Kita pindahkan ya panelnya. Kita bongkar juga frame-nya ya, frame hitam ini. Nah, di sini ada dudukannya di sebelah sini. Sama semua ya. Jadi kita lepas. Kita tinggal congkel saja. Nah, ini sudah terlepas ya frame-nya. Kita pindahkan. Di sini ada pembias cahaya. Kita juga angkat. Di sini ada beberapa urutan ya. Jadi kita jangan menjabarkannya. Jadi kita angkat semua. Seperti ini ya. Langsung kita angkat satu set. Lalu kita pindahkan. Nah, ini di dalam panel ya. Di dalam panel terdapat backlight. Dan ini backlightnya ya. Ini ada 3 baris. 1, 2, dan 3. Di sini ada pembias cahaya yang sudah lepas. Kayaknya udah parah banget ya. Ini udah lama banget, jadi ini ya udah nggak lengket sama sekali. Jadi kita akan mengganti ini semua ya. 3 baris ini kita akan ganti. Jadi kita lepas kancingannya ini ya. Kancingan banyak ini. Ini juga. Jadi kita balik dulu. Kita balik. Nah, ini power supply dan motherboard kita lepas ya, soalnya akan mengganggu pas pembongkarannya yang sebelah sini. Jadi kita bongkar dulu. Nah, ini kita putar ya. Kita mulai bongkar backlightnya. Ini harus diputar seperti ini. Yang sedikit diangkat ya. Hati-hati pecah. Nah, ini sudah kita lepas semua ya kancingannya ya. Jadi kita bongkar ininya dulu, reflektornya ya. Kita pindahkan. Dan di sini ada backlightnya. Di sini ada soketnya.
di sebelah sini ya. Nah, cara membuka soket ini dengan dicongkel ke atas ya. Jadi ada kancingan di sini. Kita tekan ke arah kiri, setelah itu kita congkel ke atas ya. Kita congkel ke atas. Seperti ini. Terlepas ya. Ini dilem ya. Jadi kita harus mencongkel seperti ini. Agak sedikit kasar. Ini keras sekali karena ditambahin double tip ya. Jadi keras banget. Emang nyopotnya emang harus dirusak, tapi bukan seri ini aja ya. Seri lain ada beberapa yang seperti ini juga, tapi ada juga yang gampang ya, yang nggak di double tip. Ini double tip sangat keras sekali. Oke. Kita siapkan dulu yang barunya ya. Nah, ini udah saya sediakan ya. Backlight barunya. Ada 3. Di sini sudah ada 3. Tinggal kita pasang. Dan double tipnya terpisah ya. Di sini tidak terdapat double tip dari spare partnya. Jadi kita beli double tip sendiri. Dan double tipnya udah saya pasang. Tinggal kita kletek saja ya. Saya menggunakan double tip TM 3M. Double tip yang ini. Yang 3M ya. Ini 3M. Biar kuat. Mulai kita pasang, kita cocokkan dulu lubang-lubangnya. Ya, seperti ini. Nah, ini. Satu sudah terpasang ya. Setelah itu berikutnya. Nah, ini TV yang tadi kita servis ya. Sudah saya rapikan. Tinggal kita jajal saja. Kita pasang dulu ini ya untuk antenanya. Kita pasang di sini. Setelah itu kita pasang stop kontaknya. Nah, lampu indikator sudah menyala ya. Kita nyalakan dengan remote. Lampu indikator sudah berkedip dan sudah ada gambarnya ya. Lihat. Nah, ini servisan kita yang tadi kita ganti backlight-nya. Sekarang sudah ada gambarnya ya. Ini karena antenanya jelek banget. Jadi nggak ada gambar, tapi setidaknya sudah jadi ya. Nah, ini seperti ini. Ganti siarannya. Kita lihat menunya ya. Nah, ini ya. Sudah jelas banget. Nah, ini sudah mantap ya. Nah, kita tadi menggantinya 3 batang ya. Satu set terdapat 3 batang. Jadi TV ini hanya membutuhkan 3 batang saja ya. Agar TV-nya bisa ada muncul gambarnya lagi.